Putteri agama provinsi Jowa Barat gageng sakuna masyarakatuta mana kontestan Pilkada sangkante membawa isu agamadina kontestasi Pilkada 2020 bakal datanghalte bikin ngajaga kondusvitaitas tur karukunan umat agama di Sekuliah Jawa Barat anu tep kaki wari kapekat kalawan HD. Nincak hambalan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kalawan Nolatra tahun 2020, sebeberapa pihak salah sejina Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nalingaken prak-prakan anak kalawan gemet. Pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngageing sakumna kontestan pilkada serta masyarakat sangkan hente mawa isu agama dina prak-prakan demokrasi pilkada 2020. Pangnak itu isu agama atau asara kaitung sensitif. Di Namprona, isu sara atau agama reman dijadikan pakakas politik pikeun ngirut simpati masyarakat turta rajang lawan saingan politikna. Lianti bisa ngabuburak masyarakat atau jenglengan isu agama teh bisa ngaruksak karukunan umat agama jeng rasa toleransi anu salila iya nganteng pageh dina kehidupan masyarakat Jawa Barat. Uh, ya itulah kan memang ini implikasi ini tidak bisa kita nafikan ya. Saya sih berharap Pilkada ini kan satu juga kemestian, tapi kita harapkan kontak-kontak yang menyangkut masalah keagamaan ini tidak menjadi domain dalam masalah ini. Jadi, pilkada itu dalam proses pemilihan pemimpin, kan di daerah itu. Jangan sampai isu-isu agama, SARA ini menjadi jualan para kontestan yang di pilkada itu kami harapkan agar masyarakat Jawa Barat ini juga betul-betul memilih dengan tanpa ada hal-hal yang tenden. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Abu Hori Nembraken, Provinsi Jawa Barat Tepi Kiwari, mayang memenah indeks kerukunan umat agama jeng intoleransi, anu salilaya dihandapun Provinsi Aceh jeng Sumatera Barat. Reranjangna di Provinsi Jawa Barat Pilkada Kalawan Walatra bakal dipaju di delapan kota tur kabupaten, nyata Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Jengkota Bekasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.